kita hari ini ada perbaikan mesin cuci 2 tabung merek Sharp. Modelnya ES T1290WABL. Ini kendalanya pembuangannya tersumbat dan juga bagian spinnya berisik. Tadi sudah kita tes, ini suaranya gludak-gluduk. Kita akan coba cek dulu dan kita bongkar. Keep watch ya. Ini juga pelajaran buat lu. Gak usah harus jago, paling gak benerin yang dulu gak bisa. Ya kan? Ini bongkarnya gampang. Biasanya kalau buang-buangannya macet, ininya trouble nih. Bisa karetnya, sealnya sudah melar atau ada kotoran di dalam. Cara bukanya, ini ditarik ke bawah, terus diputer. Bisa bentar. Agak keras ya. Udah. Ada per di dalam nih. Jadi ini kotorannya yang bikin mampet, sama ininya sudah nggak main lagi mungkin ini. Jadi kalau kita lap, nanti kita akan coba flushing ininya. Masih ada macet atau tidak? Akhirnya buang ke sini, kita tes. Tidak ada kotoran apa-apa. Artinya selang pembuangannya sudah sekarang sudah oke. Selang pembuangan ini. Biasanya di bagian sini ada yang wah kotor. Ini banyak kotorannya. Dan juga di sini terlihat banyak kotorannya. Nah, ini harus kita buka dulu. Ya, sebentar. Ini dia. Wah, kotor sekali, guys. Ini kotor, jadi ini juga kotor. Jadi biar bagaimanapun ini menghambat sirkulasi airnya. Jadi nanti kita akan bersihkan. Nah, ini coba kita bersihkan dulu nih. Bel ya. Thank you.
nih air cucinya, air bekas cucinya kita buang. Sudah lancar. Terlihat banyak kotoran. Bisa dijangkau, tapi so far sudah bersih sih. Ini nanti kita akan tanya apakah diganti apa enggak. Sudah bersih. Untuk like, share, komen, follow nih. Bagian air mampet sudah beres. Tinggal nanti kita ganti selang di sini, karet yang di sini. Karetnya akan kita ganti karena memang ini juga sudah tidak dalam kondisi ini ya. Sudah agak melar. Kita ganti gantinya. Caranya adalah dicopot. Bekas seperti ini. Sekarang yang kedua adalah bagian pengering. Bagian pengering. Bisa jadi sealnya ini nih. Seal body yang ini. Kalau lihat dari atas ini nih. Ini sudah terlalu goyang. Sil di bawah sini bocor. Kita akan bongkar. Kita akan sekalian bersihkan. Kotor sekali ya. Penggunaan menahun mengakibatkan tumpukan kotoran. Sama ini, tapi ini harus dilepas. Dan juga yang ini
Ini bagian. Ini tinggal kita buka aja, boleh begini. Dikenterin. Ini dibuka. Kenterin. Ini adalah remnya. Sudah terlalu goyang. Cara membuka ini adalah melalui T8. Salah. T10. Ini kita mau copot, berarti kita harus bongkar dari bawah. Ini pun harus diganti karena karetnya sudah mulai ngembang. Kita coba ganti ini juga nanti. Sama drum ini tadi. Nah, ini sudah selesai. Kelihatan nggak? Coba di zoom. Kelihatan nggak? Itu robek kan? Deketin. Coba sini. Ini robek ya. Ini yang bikin pengeringnya geladak duduk. Jadi posisinya sudah tidak fix sehingga tabung ini mental kiri kanan. Kita akan ganti yang itu juga. Ini barang-barang sudah kita beli, ada 3. Untuk yang ini kita akan ganti hose-nya.
dengan hose yang lama. Kita hanya menggunakan karetnya saja. Sudah terpasang. Oke. Ini kita pasang dulu. Kita kunci. Oke. Ini sudah dipasang. Sudah dikunci juga. Fan bell sudah terpasang, kita tinggal pasang ini aja, sama merapikan kabel-kabel yang tadi kita lepas supaya bisa dibongkar ya. Oke, keep watch guys. Ini sudah oke guys, pengeringan tidak ada bermasalah lagi, normal. Sebenarnya permasalahannya adalah mesin cuci ini tidak dikasih alas sehingga dia cenderung bergerak dan ketenangan di atas keramik ya. Jadi saya sudah sarankan pemilik mesin cuci ini untuk membeli atau mencari alasnya supaya mesin cuci ini tidak bergerak. Saya kira demikian saudara-saudara, demikian guys video kita hari ini. Sudah mantap. Sudah selesai. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Dalam sejarah tukang servis. Traktor makar apa yang punya rumah. Oke. Mantap. Besok di channel YouTube.